Sobat MG Channel. Di video kali ini kita akan membahas 6 bangunan termahal di dunia. Nah, di dunia ini memang sangat banyak nih bangunan-bangunan yang begitu megah. Saking megahnya, biaya pembangunannya pun mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan juga subscribe MG Channel. Serta turn on notification untuk mendapatkan informasi-informasi dan juga update video terbaru dari MG Channel. Di urutan ke-6, Emirates Palace, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab memang terkenal dengan kehidupan yang begitu mewah. Di negara ini juga terdapat salah satu bangunan termahal di dunia. Hotel ini menghabiskan biaya pembangunan sebanyak 3 miliar dolar atau setara 41,8 triliun rupiah. Dibuat semenjak tahun 2001, hotel berbintang ini dibuka tahun 2005. Hal yang bikin hotel ini menelan dana besar adalah karena pembangunan hotel ini banyak menggunakan emas untuk furniture dan lantainya. Dengan total 394 kamar dan memiliki fasilitas spa, pantai, ruang rapat, dan landasan helikopter. Di urutan ke-5, The Cosmopolitan di Las Vegas. Meluncur ke negara Amerika, The Cosmopolitan yang dibangun pada tahun 2005 dan dibuka pada tahun 2009 itu cukup terkenal di dunia. Bangunan yang terletak di Las Vegas, Nevada ini mempunyai nilai hingga 3,90 M dolar atau setara 52,25 triliun rupiah. The Cosmopolitan merupakan kasino dan hotel yang terkenal di barat Las Vegas Boulevard. Hotel ini juga memiliki restoran, tempat spa, fasilitas fitness, ruangan meeting, dan ruang teater dengan jumlah ruangan sebanyak 3.027 ruangan. Di urutan ke-4 ada Marina Bay Sands di Singapura. Marina Bay Sands dibangun pada tahun 2010. Resort besar ini terdiri dari 3 menara yang memiliki tinggi mencapai 55 lantai. Marina Bay Sands memiliki nilai sebesar 5,5 miliar US dollar atau kurang lebih sebesar 77,4 triliun rupiah. Biaya sebesar itu digunakan untuk membangun 2.561 kamar hotel, 2 teater besar, 7 restoran selebriti, sebuah museum, sebuah arena ice skating, dan atrium kasino terbesar di dunia yang memiliki 500 meja dan 1.600 mesin slot. Bagian atas menara terhubung dengan teras seluas 1 hektar yang dinamakan Sand Sky Park dan berbagai tempat hiburan yang menawarkan tampilan yang megah nan indah. Kita ke posisi ketiga, ada Resort World Sentosa di Singapura. Pembangunan Resort World Sentosa ini mencapai nilai sebesar 6,59 miliar dolar atau sebesar 91,9 triliun rupiah. Ada beberapa tempat yang menjadi daya tarik dari Resort World Sentosa. Tempat itu adalah Universal Studio Park, Marine Life Park, Adventure Cove Water Park, 2 kasino mewah, dan oceanarium terbesar di dunia. Mega proyek hasil kembangan Genting Singapore ini resmi dibuka pada 20 Januari 2010. The Maritime Experiential Museum dan The Marine Life Park menyusul dibuka setelah peresmian tersebut, dan Resort World Sentosa menjadi tujuan destinasi populer bagi para turis yang mengunjungi Singapura. Di urutan kedua, Abraj Al Bait di Mekah. Bangunan ini adalah bangunan kedua paling mahal yang pernah dibuat di dunia. Menelan dana mencapai 15 miliar dolar atau setara 209,3 triliun rupiah. Ikon dalam proyek ini adalah Makkah Royal Clock Tower yang begitu tinggi menjulang dengan jam berukuran raksasa yang dekat dengan Masjidil Haram. Bangunan ini memiliki tinggi 601 meter dan menjadikannya bangunan tertinggi ketiga di dunia. Dibangun pada 2012, bangunan ini juga dilapisi oleh sabit emas dengan tinggi hingga 23 meter.
Masih di Mekah Arab Saudi, bangunan termahal yang pertama di dunia adalah Masjid Al-Haram di Mekah. Masjid yang terletak di Mekah, Arab Saudi ini merupakan destinasi utama bagi umat muslim di seluruh dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dengan total luas 365.800 meter persegi, masjid ini memiliki nilai mencapai 100 miliar dolar atau kurang lebih sebesar 1.100 triliun rupiah. Memiliki Ka'bah sebagai bangunan sentral, Masjidil Haram mulai dibangun pada masa kepemimpinan Khalifah kedua, Umar bin Khattab, di tahun 17 Hijriah atau 638 Masehi. Hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi terus memperluas dan mempercantik masjid ini, dan diperkirakan pembangunan akan rampung pada tahun ini. Nah itu dia Sobat MG Channel, 6 bangunan termahal di dunia. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke semua teman-temanmu di media sosial agar video ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak ke semua orang. See you di video-video MG Channel selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.